Nah, jadi di sini untuk kain spunbonnya itu udah aku tempelin kayak gini. Terus ini tuh dua styrofoam aku lekatkan, dan untuk ini aku pakai tusukan sate dan plastik kayak gini. Ini plastiknya ukuran 7, guys. Terus habis itu aku masukin kertas-kertas, jadi biar pembeli tuh bisa langsung masukin uangnya gitu. Terus kayak gini, dan langsung aja di sini untuk ukuran kertasnya, di sini tuh aku menggunakan dua ukuran. Yang pertama ini tuh ukurannya dia besar, dan yang ini mini. Jadi untuk besar ini satu kertas buket dibagi menjadi 4, dan yang ini yang mini satu kertas buket dibagi menjadi 8. Dan langsung aja kita bikin ya untuk buketnya, dan aku bikin banyak, guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Dan ini pitanya juga udah aku lengkukin kayak gini, jadi nanti kayak tinggal tempel gitu aja. Jadi langsung aja yuk. Nah, jadi di sini langsung aja kita tekuk kayak gini untuk yang paling besar. Terus di sini aku gulung karena list goldnya itu cuma di bagian atas. Dan di sini udah aku kayak susun gitu ya, guys, biar mempermudah gitu. Terus di sini aku gulung lagi, aku taruh di sebelahnya. Terus habis itu di sini aku tekuk, terus aku tekuk lagi. Jadi kiri kanan tuh harus sama ya, guys. Terus habis itu di sini aku gulung lagi karena list goldnya cuma di bagian atas doang, dan ini aku gulung lagi. Jadi di sini aku tuh gudain kertas-kertas sisaan, guys. Terus habis itu di sini tuh aku kayak bikin kipas gitu untuk depannya. Ini tuh kayak nekuknya tuh kayak cuman ditekuk-tekuk gitu aja, guys. Selang-seling gitu loh nekuknya tuh. Terus habis itu di sini aku kayak gulung gitu, cuman di bagian belakangnya aku begarin untuk bagian depannya, guys. Begitu, dan sekarang langsung aja kita susun. Terus ini bagian tengahnya kayak gini, jangan lupa dikasih solasi yang banyak-banyak biar lebih kokoh ya, guys. Terus habis itu di sini aku tempelin lagi yang kiri dan yang kanan kayak gitu, guys. Nah, ini aku cepetin aja. Di sini tuh aku nggak pakai double tip lagi karena biar cepet aja, guys. Terus aku kasih selasi-selasi. Ngantuk, guys. Aku belum tidur. Ini jam 4 pagi. Aku tempelin lagi di kiri dan di kanan. Pokoknya harus sama ya. Kiri kanan tuh harus sama, guys. Terus aku kasih selasi-selasi. Terus habis itu aku kasih selasi-selasi. Apa sih? Ini aku tuh jual dengan jasa 55.000 kalau nggak salah. Pokoknya ya semutnya aku aja ngasih harga, guys. Terus habis itu untuk yang kayak kipas itu aku tempelin di depan, dan yang digulung juga aku tempelin di tengahnya gitu. Jadi biar cantik. Terus langsung aja di sini untuk bagian tangannya aku tutupin kayak gini, dan langsung aja kita kasih pita untuk step terakhirnya kayak gini. Gampang banget kan? Jadi ini tuh bikin buket tuh emang gampang banget, yang susah itu niatnya, guys. Dan untuk buketnya hasilnya tuh seperti di pojok atas kiri. Nah, seperti itu, guys. Cuman aku nggak ada detailnya, dan ini adalah hasil buket-buket aku seperti ini. Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum. Dadah. Maaf ya aku nggak ada detailnya, guys.